Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama. Akan kami tampilkan sejarah pengadilan agama mulai hari dan jejak rekamnya dari masa ke masa dengan mengambil tema dari serambi masjid ke serambi dunia menuju peradilan yang agung dan modern. Sebelumnya, mari kita simak dan perhatikan bahwa peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana peradilan agama telah mempunyai kedudukan yang kuat dan setara dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Keempat lingkungan peradilan ini sama-sama berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan agama yang di dalamnya termasuk pengadilan agama Pelihari dalam lingkungan pengadilan tinggi agama Banjarmasin dalam perkembangannya telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik berupa gedung, sarana dan prasarana, kemampuan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi, sehingga berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Dan prestasi demi prestasi dapat dicapai baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Pengadilan Agama Pelihari pada awalnya dalam kegiatan melaksanakan tugas-tugas pokoknya dan kegiatan-kegiatan sidang dilakukan di serambi masjid. Baru pada tahun 1980 telah dibangun gedung Pengadilan Agama Pelihari dengan anggaran tahun 1980-1981. Kemudian pada tanggal 31 Juli tahun 1991 terjadi kebakaran. Sehingga untuk sementara waktu, Pengadilan Agama Pelihari dalam kegiatannya melayani masyarakat pencari keadilan harus dipindah ke Serambi Masjid Al-Manar, Kecamatan Pelihari. Pada tahun 1992, melalui dana APBN, Gedung Pengadilan Agama Pelihari dibangun kembali, yang ketika itu disebut Balai Sidang Pengadilan Agama Pelihari. Meskipun gedung yang kecil dan sangat sederhana ini, pegawai Pengadilan Agama Pelihari tidak pernah surut dan tidak pernah melupakan kewajibannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dengan sembahyang ikhlas beramal. Pada tahun 2006 sampai 2009, Gedung Pengadilan Agama Pelihari kembali dibangun. Meskipun secara bertahap, karena dianggap tidak memenuhi standar prototipe yang digariskan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan kini Pengadilan Agama Pelihari dibangun dengan berlantai dua, dengan luas 2.050 meter persegi, terlihat cukup megah seperti yang kita saksikan sekarang. Thank you.
Kepemimpinan Pengadilan Agama Pelehari dari masa ke masa kini telah tercatat dalam sejarah. Pada tahun 1976 sampai tahun 1984, Pengadilan Agama Pelehari dipimpin oleh Dr. Randes Supardi, dilanjutkan Dr. Randes Nasrullah Syarkawi SH selaku PJS Ketua sejak 1984 sampai 1987. Sementara Dr. Randes Haji Fakhruddin Hamid SH, sosok yang penuh gaya, rileks, cerdik dan pintar ini menjadi Ketua Pengadilan Agama Pelehari tahun 1987 sampai 1995. Kepemimpinan selanjutnya oleh sosok yang tidak asing lagi, yaitu Dr. Randes Haji Abdul Qadir Ahmadi SH yang memimpin Pengadilan Agama Pelehari dari tahun 1997 sampai 2003. Kemudian pada tahun 2003 sampai tahun 2005, Pengadilan Agama Pelehari dipimpin oleh Dr. Randes Haji Ahmad Syamhudi SH MH. Kepemimpinan terus berganti. Pada tahun 2005 sampai 2007, Pengadilan Agama Pelehari dikomandani oleh sosok yang unik, ramah, dan penuh pesona. Siapa lagi kalau bukan Dr. Randes Haji Harjudin Abdul Jabbar SH. Dan kini tampil sebagai Ketua Pengadilan Agama Pelehari sejak tahun 2008 sampai sekarang, yang tanpa mengenal lelah, ulet, kreatif, dan inovatif. Siapakah orangnya? Tak lain adalah Dr. Randes Haji Tasi SHMHI. Pemimpin yang satu ini telah banyak menorehkan prestasi-prestasi dan membawa nama baik Pengadilan Agama Pelehari di ajang perlombaan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di tingkat nasional. Selanjutnya terasa tidak lengkap, bagaikan gulai tanpa garam, jika tidak disebutkan siapa saja yang pernah tercatat dalam sejarah menjadi panitra sekretaris Pengadilan Agama Pelehari. Pada tahun 1976 sampai 1983, tercatat Haji Syahbuddin Mukhlis BA sebagai panitra kepala, dilanjutkan Dr. Randes Haji Mas Royani Syamsuri SHMH sejak tahun 1983 sampai 1990. Kemudian Dr. Randes Ahmad Kayusi Arsyad telah tercatat sebagai panitra sekretaris Pengadilan Agama Pelehari sejak tahun 1990 sampai 1996. Kemudian Dr. Randes Elia sejak tahun 1996 sampai 1999. Disusul Dr. Randes Haji Zuhri sejak tahun 2001 sampai 2005. Sementara Samsul Muhana SAGSH terhitung mulai tahun 2005 sampai 2010. Dr. Randes Haji Sulaiman SAG sejak tahun 2010 sampai Maret 2012. Dan kini sejak September 2012 menjabat sebagai panitra sekretaris Pengadilan Agama Pelehari, seseorang yang tidak asing lagi, pria berkumis tebal dan asli putra daerah. Siapa lagi kalau bukan Dr. Randes Abdul Mujib. Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua Pengadilan Agama Pelehari, Dr. Randes Haji Tarsi SHMHI di Gedung Balai Rong Pelehari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 8 Januari tahun 2008. Ketua Pengadilan Agama Pelehari melakukan langkah-langkah dan terobosan yang jitu untuk menatap ke depan agar Pengadilan Agama Pelehari menjadi maju dan modern, dan pegawainya menguasai hukum acara, pola bindal din, dan bidang informasi teknologi. Untuk itu, berbagai langkah kebijakan dan reformasi birokrasi serta keterbukaan mutlak harus dilakukan. Iklim kerja harus senang dan nyaman. Suasana kekeluargaan dan kebersamaan harus tercipta sehingga tidak ada kesan keberpihakan antara satu dengan yang lain, tanpa harus melupakan kedudukan dan jabatan masing-masing. Untuk mencapai keinginan tersebut, Ketua bersama Wakil Ketua dan Panitra Sekretaris melakukan langkah-langkah konkret berupa rapat-rapat pembinaan terhadap semua pegawai,
rapat dengan sesama hakim, rapat dengan panitra, sekretaris, wakil panitra, panitra muda, dan panitra pengganti, dan rapat dengan jurusita, jurusita pengganti. Kemudian secara berkala diadakan pula rapat dengan pegawai kesekretariatan, dan yang paling sering rapat dengan tim IT untuk membicarakan alih teknologi dengan menggunakan IT sebagai sarana menuju peradilan agama yang agung dan modern. Ketua Pengadilan Agama Pelahari juga melakukan berbagai langkah pembinaan yang disisipkan pada setiap apel pagi Senin dengan inspektur upacara secara bergantian, ketua, wakil ketua, dan para hakim. Kemudian pada acara-acara kegiatan pelantikan seperti pelantikan wakil ketua, pelantikan hakim, pelantikan wakil panitra, pelantikan panitra muda, panitra pengganti, pelantikan jurusita, jurusita pengganti, pelantikan wakil sekretaris, kepala urusan kepegawaian umum keuangan, dan pelantikan pegawai negeri sipil. Seluruhnya dimanfaatkan untuk tempat penyampaian visi dan misi Pengadilan Agama Perhari agar ke depan sasaran yang dikehendaki dapat dicapai dengan baik. Sementara itu, untuk kebaikan dan ketertiban administrasi yustisial dan non-yustisial, Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah untuk Pengadilan Agama Pelaihari telah melakukan pengawasan dan pembinaannya secara berkala, dan hal tersebut sangat membantu percepatan pencapaian sasaran sebagaimana yang diinginkan. Dalam istilah jiwa yang sehat, terdapat pemikiran yang sehat, kerja yang kuat, menghasilkan manfaat. Untuk menciptakan agar seluruh pegawai menjadi sehat, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan olahraga berupa tenis lapangan pada setiap hari Jumat pagi dan Senin sore setelah jam kerja. Segala keperluan sewa lapangan dan pembelian bola dibiayai oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tanpa membebankan kepada para pemain. Pada tahun 2009, Pengadilan Agama Pelaihari dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen tenis Kalimantan Selatan untuk memperebutkan piala PCL Cup, di mana turnamen ini berlangsung sangat meriah, bahkan dianggap paling berhasil dan sukses dibanding penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya. Demikian diungkapkan Ketua PTWP daerah dalam sambutannya. Dan Ketua PTA Banjarmasin memberikan istilah penyelenggaraan turnamen tenis di Pelaihari ini tidak ada bedanya seperti event-event penyelenggaraan tingkat nasional. Penyelenggaraan turnamen tenis memperebutkan piala PTA Cup ini dilangsungkan selama 3 hari dan dibuka oleh Wakil Bupati Tanah Laut. Kegiatan ini diikuti 13 pengadilan agama Kalimantan Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pengadilan Agama Pelaihari juga belum lama ini telah menyelenggarakan turnamen tenis ke wilayah zona 1 dan pula mengikuti turnamen tenis di Banjarmasin dalam rangka peringatan 130 tahun Peradilan Agama. Dalam pelaksanaan turnamen-turnamen tenis ini, Pengadilan Agama Pelaihari seringkali berada pada peringkat 3 dan 4. Meskipun demikian, pemain-pemain tenis Pengadilan Agama Pelaihari tidak pernah menyerah, walaupun yang dihadapi pemain-pemain kuat dan tangguh. Ini membuktikan mental pemain tenis Pengadilan Agama Pelaihari pantang menyerah sebelum bertanding, dari wajah sampai ke putih. Sementara ibu-ibu karyawati yang tergabung dalam organisasi Dharma Yukti Karini Kabupaten Tanah Laut, bagi mereka yang tidak ikut bermain tenis, silakan mengikuti senam kesegaran jasmani. Kegiatan lain bagi Dharma Yukti Karini adalah melaksanakan Hari Besar Islam, mengikuti lomba kontes kecantikan, merangkai bunga, kreasi jilbab, dan lain-lain.
Selanjutnya, untuk menghilangkan kelesuan dan kejenuhan kerja di kantor, Ketua Pengadilan Agama Pelehari telah memprogramkan untuk melaksanakan rekreasi ke tempat-tempat wisata. Pada tahun 2011 yang lalu, seluruh pegawai Pengadilan Agama Pelehari bersama keluarga melakukan studi tour yang bernuansa religi, di mana seluruh karyawan-karyawati bersama keluarganya mengunjungi makam Syekh Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampayan, kemudian makam Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul, selanjutnya rombongan menuju Bincau Indah, Martapura, sambil melihat pemandangan sungai dan menikmati hidangan yang tersedia atau makan bersama. Era reformasi birokrasi dan keterbukaan, Pengadilan Agama Pelehari telah melakukan langkah-langkah pembaharuan dan perubahan sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan menghindari kesan di Pengadilan Agama terdapat praktek mafia peradilan. Anggapan-anggapan miring oleh sebagian masyarakat yang selama ini ditujukan kepada dunia peradilan harus diantisipasi dengan menampilkan berbagai informasi penting melalui website Pengadilan Agama Pelehari sehingga dapat diakses oleh siapapun termasuk pihak-pihak pencari keadilan. Selain sajian-sajian informasi yang tersedia pada menu website Pengadilan Agama Pelehari juga telah menampilkan berbagai pengumuman berupa informasi yang diletakkan pada dinding kantor yang dapat dibaca oleh setiap pengunjung atau pihak-pihak pencari keadilan seperti prosedur berperkara di Pengadilan Agama Pelehari, SOP penerimaan dan penyelesaian perkara, daftar radius biaya panggilan sidang, komponen biaya perkara volunteer dan perkara kontensius, perhitungan panjar biaya perkara, tempat pengambilan sisa panjar, hak-hak pencari keadilan, daftar hakim mediasi, alur pengaduan dan statistik pengaduan, kotak saran, jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, penerapan 12 macam budaya malu, moto Pengadilan Agama Pelehari, pelayanan prima, wujud dari Pengadilan Agama modern dan berwibawa. Untuk mewujudkan pelayanan prima, Pengadilan Agama Pelehari telah menyediakan meja informasi dan pengaduan yang dilengkapi dengan touchscreen, barcode, telepon, dan sebuah televisi multimedia yang memuat jadwal sidang dan perkara putus. Bentuk pelayanan lain yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan adalah membantu masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Agama Pelehari dengan melaksanakan sidang keliling, seperti sidang keliling di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, sidang keliling di Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, dan sidang keliling di Desa Kurau, Kecamatan Kurau. Pengadilan Agama Pelehari ini telah menjadi agent of change and renewal in the South Borneo. Dikatakan demikian karena selama ini Pengadilan Agama Pelehari terus-menerus berada pada garda paling depan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan di Kalimantan Selatan. Pernyataan seperti ini bukan berarti menampikan pengadilan agama lainnya. Ada catatan khusus didukung fakta yang menjadi acuan dalam pergerakan perubahan dan pembaharuan di Pengadilan Agama Pelehari. 1. Bidang pelayanan publik. Pengadilan Agama Pelehari pertama kali menjadikan pelayanan satu pintu, One Stop Service, di Kalimantan Selatan dan steril dari pihak pencari keadilan. Ini membuktikan Pengadilan Agama Pelehari telah melakukan perubahan dan pembaharuan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembauran antara pihak-pihak pencari keadilan dengan para hakim dan pegawai Pengadilan Agama Pelehari, kecuali terhadap mereka yang memang ditugaskan sebagai pelayan masyarakat. Meja pelayanan masyarakat yang memanjang dibuat sedemikian rupa agar terdapat jarak dan tidak mudah jika pihak-pihak pencari keadilan ingin melakukan hal-hal yang tak diinginkan.
ruang sidang dan ruang mediasi dibuat pintu masuk yang berbeda antara para pihak dengan hakim mediator. 2. Sidang IC. Pengadilan Agama Plehari sejak tahun 2008 telah mencoba untuk alih teknologi dari mesin tik menuju komputerisasi, dan semua perangkat komputer telah disiapkan dengan SDM-nya yang dipilih sesuai bidangnya. Dan bagi yang bukan di bidang komputer, telah dibekali melalui kursus komputer gratis. Pengadilan Agama Plehari dengan kemauan kuat meskipun biaya seadanya, tahun 2008 telah mengutus 3 orang ke Yogyakarta untuk belajar siatpa. Dan alhamdulillah, hasilnya cukup menggembirakan. Di mana Pengadilan Agama Kalimantan Selatan banyak yang melakukan studi banding ke Pengadilan Agama Plehari. Kini Pengadilan Agama Plehari secara bertahap tapi pasti telah melakukan penyempurnaan dan diharapkan menjadi acuan dan percontohan bagi perkembangan siatpa plus di Kalimantan Selatan. Website Pengadilan Agama Plehari sekarang domainnya sudah tersendiri dengan menggunakan .go.id dan menu-menunya yang tersedia cukup lengkap. Prestasi-prestasi yang dicapai Pengadilan Agama Plehari. Dalam kurun waktu hampir 5 tahun, Pengadilan Agama Plehari melakukan perubahan dan pembaharuan, di mana prestasi terbaiknya yang selama ini diberikan pada Pengadilan Agama Plehari sangat menggembirakan. Ada beberapa prestasi yang pernah dicapai Pengadilan Agama Plehari, yaitu 1. Terbaik pertama realisasi anggaran dan laporan keuangan Pengadilan Agama Plehari dari 43 satker yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Penilaian ini diberikan oleh KPPN Kabupaten Tanah Laut akhir tahun 2011. 2. Terbaik pertama penilaian pelayanan publik dan media informasi dari 13 pengadilan agama Kalimantan Selatan. Penilaian ini dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2011. 3. Terbaik pertama penilaian website Pengadilan Agama Plehari dari 13 website Pengadilan Agama Kalimantan Selatan. Penilaian ini dilakukan tiap bulan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan peringkat ke-10 website tingkat nasional. 4. Peringkat pertama pengirim berita terbanyak pada website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2011. Berdasarkan hasil penilaian tim IT PTA Banjarmasin dan peringkat kelima pengirim berita terbanyak pada website Badilaknet berdasarkan penilaian tim IT Badilak tahun 2011. 5. Peringkat 1 implementasi aplikasi Siatpa Plus Pengadilan Agama Plehari dari 13 pengadilan agama di wilayah PTA Banjarmasin. Penilaian ini dilakukan oleh tim aplikasi Siatpa Plus PTA Banjarmasin Agustus tahun 2012. 6. Peringkat pertama website terbaik tingkat nasional dari website pengadilan agama seluruh Indonesia yang diumumkan pada acara peringatan 130 tahun peradilan agama di Hotel Merkur Ancol, Jakarta, tanggal 18 September 2012. 7. Juara pertama pelayanan publik dan media informasi tingkat nasional untuk kategori pengadilan agama kelas 2 seluruh Indonesia. 8. Peringkat ke-12 implementasi siap publik tingkat nasional dari pengadilan agama seluruh Indonesia. 9. Peringkat ke-12 admin simpok online terbaik nasional dari pengadilan agama seluruh Indonesia. Yeah.
Sekian lama kita berdua.